Kalian nggak perlu khawatir. Oh, berarti Rifki belum bisa dijenguk ya? Boleh, tapi dengan satu syarat. Beta punya perasaan nih tidak tenang nih. Bagaimana kalau terjadi apa-apa buat Rifki? Div, jangan mikir yang aneh-aneh ah. Mending kita berdoa supaya dia tuh cepat sembuh. Jangan pikiran negatif, men. Jangan ngadi-ngadi ya pikiran lo. Dengerin tuh kata Davin. Berdoa. Yuk, berdoa mulai. Ya Tuhan, tolong selamatkan Rifki. Jangan biarkan hal buruk terjadi buat beta punya kawan. Jika kau sembuhkan Rifki, beta rela buat ambil tugasnya Rifki untuk antar jemput Nona Rifa. Doa lo gak mutu. Panji, kalian berdua tuh apa-apaan sih? Berisik tau gak? Ini tuh rumah sakit, gue udah bilang berapa kali jangan berisik. Udah kayak anak TK tau gak sih? Anak TK aja masih bisa diatur. Aneh banget. Ya kalian mau berdoa, cemas boleh, tapi dalam hati kan bisa, masa iya Tuhan. Itu bikin malu tau gak? Tapi beta tulus, Nona. Ya ampun, bikin malu, bukan tulus itu namanya. Aneh. Dokter, bagaimana dengan beta punya kawan? Dia selamat toh? Beta boleh kajung beta punya kawan sekarang? Dok, gimana keadaan Rifki sekarang, Dok? Dok, saya mau masuk, Dok. Kita juga, Dok. Aduh, ih, kalian tuh yang berisik banget. Ini tuh rumah sakit, bukan pasar. Hei, yang bilang pasar siapa? Tenang-tenang, kalian tenang. Kondisi Rifki saat ini sudah membaik, tapi saat ini sedang periksa. Jadi, kalian nggak perlu khawatir. Oh, berarti Rifki belum bisa dijenguk ya? Boleh, tapi dengan satu syarat. Kalian jenguknya satu persatu ya. Saya tulis dulu ya. Iya, makasih ya, Dok. Makasih, Mari. Dok. Stop, kalian tuh apa-apaan sih? Tadi gak denger apa dokter bilang tuh satu persatu. Ya, anak PAUD aja tuh bisa lebih tertib tau gak sih dari kalian? Shhh.